Petugas Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat mengamankan 2 dari 3 pemuda berinisial IA dan AS usai kedapatan mencuri di salah satu mal di kawasan Jakarta Barat Rabu pagi. Di hadapan petugas, kedua pelaku yang mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian ini nekat beraksi karena terdesak modal uang untuk pulang kampung halamannya. Kanit Reskrim Polsek Tambora Ibtu Rizky Ari Budianto mengungkapkan pelaku beraksi saat kondisi mal tutup. Mereka bersembunyi di dalam terpal tumpukan baju. Kedua pelaku yang hendak membawa kabur barang hasil curiannya berupa pakaian, sepatu dan kosmetik kepergok petugas keamanan mal dan polisi yang berpatroli. Bersembunyi di salah satu terpal kain sehingga tidak tampak dari luar kalau dari dalam ada pelaku. Kemudian pada saat malam hari, saat mal telah tutup, mereka melaksanakan aksinya dengan mengambil beberapa barang di toko di dalam mal. Kedua pelaku terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang kabur saat akan ditangkap. Ilham Andriansyah, JEK TV.